السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilayla Allah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa baat. Pemirsa di rumah, penikmat tayangan cahaya hati Indonesia. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Calon bapak dan juga calon Ibu yang semoga kita yang hadir dalam majlis ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa masuk surga bersama-sama. Amin. Salam cinta buat anak-anak yang hadir. Salah satu sunnah Rasulullah kalau ada anak masuk dalam majlis ilmu, Rasul selalu menyambut dengan sambutan marhaban ya talabal ilmi. Selamat datang wahai ananda penuntut ilmu. Inilah sunnah yang mungkin banyak tidak diketahui oleh kita atau mungkin disepelekan. Ternyata Rasul kalau ada anak masuk masjid yang benar disambut bukan disambit. Ya. Kenapa? Supaya anak-anak dari kecil betah di masjid. Jangan nongkrong di tempat yang lain. Kalau betah di masjid insya Allah isi hati kepala pikirannya semua bermuara ke masjid. Ya, karena itulah, kenapa Alhamdulillah kita kesempatan hari ini membahas sesuatu terkait dengan anak-anak kita, bagaimana kita mewariskan sesuatu yang paling baik, sebab ada orang tua yang dipikirin adalah warisan yang sejatinya tidak bermanfaat untuk anak-anak, ada warisan yang kita kejar berharap anak kita tidak memiliki yang namanya masalah keuangan, kita kejar dalam masalah yang namanya harta. Tapi Rasulullah mengingatkan bahwa ada warisan yang terbaik. Kalau kita tinggalkan ini buat anak-anak kita, insya Allah ini adalah warisan yang akan membuat anak kita menjadi generasi yang tangguh. Mau bu? Masya Allah ini kita bahas. Rasulullah bersabda, Manahala walidun waladahu min bin Hasan. Tidaklah pemberian yang paling baik dari orang tua kepada anaknya kecuali pendidikan atau adab yang baik. Di antara semua pemberian, di antara semua warisan yang paling berharga biar anak kita bisa bertahan menjalani hidup adalah pendidikan. Kenapa? Dengan pendidikan itulah anak-anak kita bisa menjalani nama kehidupan. Kalau harta yang dijadikan salah satu warisan tidak ada pendidikan, maka anak-anak kadang nggak punya adab sama orang tuanya. Orang tuanya sakit, malah dia stres sendiri. Curhat sama temannya, gue heran, bapak gue tiga kali stroke masih aja hidup. Ini kapan game overnya? Ya Allah. Orang tua malah pengen segera game over. Ini salah satunya kenapa, karena orang tua tidak mengajarkan pendidikan adab. Dia lebih mencintai harta orang tuanya dibandingkan orang tuanya sendiri. Makanya, dia tidak tahu bahwa salah satunya bagaimana kalau orang tua dalam keadaan sakit, apa yang harus dilakukan. Malah, lebih banyak merasa orang tua itu beban, stres sendiri. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana beruntungnya orang tua yang meninggalkan pendidikan adab sampai anak-anaknya menjadi sesuatu yang selama ini kita minta yang disebut kurota ayun. Sesuai dengan doa kita dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa ayun wa ja mutaqina imama. Anak yang qurrata ayun itu yang bagaimana? Apakah anak-anak yang memiliki fisik yang tampan? Anak-anak yang gantengnya nggak ketulungan kata orang? Ya kulit putih, mulus, lalat aja kepleset katanya. Saking cakepnya. Bukan itu bu. Sebab mohon maaf ada ibu-ibu yang kadang-kadang menjadikan makna kurota ayun itu. Ih anaknya cakep banget. Yang difikirin cakepnya, fisiknya. Makanya kadang mohon maaf. Kalau lagi hamil, disuruh baca oleh Ustaz Surat Yusuf tapi niatnya beda. Bu waktu hamil baca apa? Surat Yusuf. Tujuannya apa bu baca Surat Yusuf? Biar an nah, bagus. Ada yang bilang biar anaknya ganteng kayak Yusuf. Kan ada yang pengen anaknya ganteng kayak Yusuf. Saya bilang nggak mungkin. Lah ibunya kayak gini gitu. Bapaknya kayak gitu. Kalau ganteng amat orang curiga. Ini anak pungut ya. Karena merasa bahwa ganteng itu tujuan, pada ganteng itu genetik. Sadar diri, kalau kita ngaca kulit kayak kayak saya nih, badan saya kayak gini, pendek kayak gini, nggak berpikir anak saya tinggi menjulang ya, sadar diri. Karena memang bukan itu yang dimaksud kurota ayun. Karena kalau gantengnya kayak Yusuf, mohon maaf, sulit bu. Karena Rasul saja bersabda, Utiyah Yusuf bishatril husni. Yusuf itu dikasih setengah ketampanan laki-laki di muka bumi. Jadi, Yusuf itu dapat setengah, yang setengah lagi dibagi-bagi sama laki-laki sejagat. Saya aja dapat ampasnya, tuh. Tahu, bapak-bapak sini dapat apa enggak, saya enggak tahu. Bayang, itulah kenapa kata Syekh Ashokani dan Kitab Faidul Qadim mengatakan apa. Yusuf tuh saking gantengnya, maaf-maaf. Wanita yang belum haid, jika memandang wajah Yusuf langsung haid. Benar, Bu, itu saking gantengnya. Ibu-ibu maaf ibu, ada yang memandang wajah saya langsung haid. Enggak? Mungkin mules ada gitu ya. Enggak mungkin. Bahkan oleh Imam al ghazali dan kita mahabbah jelaskan Yusuf itu saking tampannya ya rakyat kalau kelaparan. Kalau kelaparan dia tiga bulan enggak makan memandang wajah Yusuf laparnya hilang. Ngadu tuh ibu kalau pengen ngetes suami itu ganteng atau enggak pas bulan Ramadan. Siang-siang hari tuh pandang wajah suami. Wih Udah nggak lapar, wah ganteng di atas rata-rata. Makanya bukan itu ukuran kita minta kurotayun. ayun. ayun itu anak-anak yang menyejukkan mata lewat ahlaknya dan itu buah didik orang tuanya. Warisan terbaik. Makanya ada kisah yang sangat mengharu biru yang saya dengar dari satu syekh waktu di Saudi. di mana di Saudi itu ada kasus kakak beradik saling menggugat di pengadilan. Biasanya Bu kalau kakak beradik saling menggugat pengadilan tuh urusan apa? Harta warisan. Biasanya begitu. Tapi ini beda. Sang kakak yang digugat mengatakan di hadapan hakim, "Pak hakim, kenalkan nama saya, sebutlah namanya. Saya usia sekian, saya kerjanya PNS, kerja di pemerintahan. Alhamdulillah gaji saya luar biasa bagus, saya punya jabatan penting." Dan sekarang selama ini ibu saya tinggal sama saya. Saya perlakukan dengan baik, dengan lembut maunya ibu apa aja saya berikan. Entah kenapa tiba-tiba adik saya menggugat. Kenapa? Dia protes. Kenapa sih abang doang yang megang mengasuh mama? Saya juga pengen dapat pahala surga. Masa abang doang? Aku doang yang megang. Kami rumahnya agak berjauhan. Adik saya pengen supaya mama saya tinggal sama dia. Pak Hakim, mohon maaf. Saya menolak kenapa? Karena saya tahu adik saya kerjaannya freelance belum jelas. Dia cuma di rumah ngandel internet, ada pemasukan kadang enggak. Saya khawatir membebani yang kedua, ibu saya dia butuh banyak sekali biaya kesehatan dan alhamdulillah dengan gaji saya saya bisa penuhi. Karena itu tolong Pak Hakim, jangan sampai adik saya yang mendapatkan hak merawat mama. Maka adiknya bersaksi kemudian Pak Hakim dengarkan saya, nama saya sebutlah namanya. Saya usia sekian, betul kata abang saya, saya kerjanya belum jelas, pemasukan kadang ada kadang enggak. Dan saya menggugat supaya mamah tiga mas saya, kenapa? Pertama, abang saya memang uangnya banyak, tapi setiap hari kerja sampai pulang malam. Mama saya kadang-kadang mau ajak ngobrol, enggak ada teman. Mau minta sama mantu, enggak enak. Karena rasa enggak, rasa sungkan, Sementara saya Pak Hakim maaf, saya stay terus di rumah. Mama minta apa saja saya usahain. Kalau mau ngobrol saya layanin. Mama minta digendong saya lakukan. Pak Hakim demi Allah saya melakukan ini karena saya tidak rela mama saya kesepian. Pak Hakim nangis bu, Pak belum pernah ada kasus ini aneh. Kok ada kasus begini. gini? Maka Pak Hakim memutuskan apa keputusan Hakim? pengadilan memutuskan bahwa hak mengasuh sang mama dipegang oleh sang adik. Tapi biaya selama pengurusan mama ditanggung oleh sang kakak semuanya. Sang kakak bertakbir, Allahu Akbar, kata kakak. Allahu Akbar, langsung dia bilang madenya, dek dengerin. Hakim sudah memutuskan engkau yang mengasuh mama sekarang. Tapi uangnya semua dari abang. Tolong jangan ambil jatah abang masuk surga. Satu pun abang gak rela. Abang gak rela keluar dari kandongmu sepeser pun. Karena itu jatah sudah abang. Tugasmu merawat, abang biayain semuanya. Ibu-ibu yang punya anak kayak gini, ya Allah, ya Allah bu. Itu warisan terbaik. Sekarang ada orang udah tua, anak saling ngoper. Saling, aduh capek banget nih, mama rewel banget. Gantian apa bang? Abang bilang, nanti bini gue berantem lagi sama gue nih. Jangan dong udah gantian ujung-ujungnya maaf taruh di panti jompo. Maka salah satu yang bisa kita wariskan kalau ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat tidak lain adalah pendidikan adab dia tahu menganggap orang tua bukan lagi beban. Orang tua tuh aset. Betapa anak bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dari memuliakan orang tua. Tapi itu hanya bisa lakukan kalau orang tua dari awal fokus mendidik adab. Tapi sekarang maaf, orang tua semuanya serahkan ke orang. Semua disubkontrakkan. Dari kecil dikasih ke orang. Rewa dikit kasih gadget. Nih 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 Eh upin ipin upin ipin. Nah nih 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 nih. Nah. Langsung. Semua dikasih YouTube, YouTube, YouTube. Anak nangis nih. Reo dikit nih pembantu. Mbak, 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 ambil mbak, ambil mbak. Semua dikasih pembantu. Akhirnya tuh anak perasaannya ke pembantunya. Nanti kalau pembantunya dipecat tuh anak minta dipecat juga. Solidaritas. Kenapa pembantu? Makanya banyak anak yang akhirnya tidak memiliki perasaan kuat sama orang tua. Karena orang tua sendiri gagal mengaplikasikan doa yang selalu diucapkan oleh anak kepada orang tua. Tuh doanya. Robbi firli wali wali kama robbayani sogiro ya Allah abla dosaku dan kedua orang tuaku sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil tuh anak kan mikir kalau dia baca doa ini buat terjemah dia mikir perasaan waktu kecil bukan mama deh perasaan waktu kecil bukan papa deh waktu kecil mengasuh kan nenek Waktu ngasih, kecil kan ngasuh pembantu, makanya doanya diganti. Robi firli wali mati, warham hakamarobat nisogiro. Itulah pula dosaku dan dosa pembantuku. Sangilah embok karena embok yang mengasuku di waktu kecil. Maka orang tua yang tak memberikan yang namanya pendidikan sejak kecil, dia menerima balasannya. Itulah kenapa. Bayangkan kalau kita tua, kita dirawat anak buah dari warisan yang kita berikan. Bapak nggak punya harta, anak nggak bakalan songong. Walaupun kita miskin, nggak ninggalin apa, anak nggak akan protes. Kenapa sih mau mau tinggal sama bapak? Nggak, dia merasa bahwa selama hidupnya diberikan kasih sayang selama hidupnya diajarkan adab, selama hidupnya diberikan kebaikan, maka dia tahu cara memuliakan orang tua. Kalau dia ada masalah, selain dia memperbaiki hubungan Allah, dia tahu kuncinya masalah itu bisa kebuka adalah di orang tua. Dia tahu bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ketika nanya sama mamahnya, Mah, aku udah masalah bisnis. Ada hutang yang selesai gimana nih mah? Mamanya bilang, mamah doain kamu ya nak. Masya Allah. Ketika mamah mendoakan, maka saat itulah anak mendapatkan yang namanya perjalanan hidup yang mulus. Semua bermula dari mana? Lagi-lagi dari bagaimana orang tua. Maka. Jadikanlah warisan terbaik kita jika tak mampu kita mewariskan harta. Ya, karena kita sendiri maaf ngelihat saldo rekening aja kita kayak ngelihat batu nisan, menangis air mata kita. Ya Allah. Perasaan ngelihat saldo rekening kok pernyataannya minta maaf mulu kan gitu ya. Ke ATM, maaf saldo nggak ada. Ya Allah, ATM udah lebaran padahal masih lama. Minta maaf mulu, nangis kita. Uang kagak ada, maka kita wariskan yang terbaik. Simple aja, ibu didik anak ibu mulai baca Al-Quran. Alif, ba, tasak, ngalir terus sampai usia dewasa. Setiap dibaca Quran, dia mulai dari yang namanya membaca mafal al-fatihah, maka mengalir terus sampai akhir masa itulah kebaikan mendidik anak jika kita tahu inilah warisan terbaik insyaallah kita semua adalah orang tua yang amanah amin ya robbal alamin ya Allah ustaz tadi dengernya sampai berkaca-kaca kita hmm. dengar kisahnya ya Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang mau ngurusin kita nantinya. Amin. Bukan hanya dekat sama kita gara-gara warisan ya Ustaz ya. Amin. Dan mungkin itu harus kita contohin dulu Ustaz. Betul. Kita juga mau ngurusin orang tua Betul. kita. Betul. Anak kan ngelihat bapaknya hmm. gimana nih kepada orang tuanya. Hmm. Kurang ajar enggak? Kurang ajar, belajar kurang ajar. Hmm. Kita berbuat baik sama orang tua, anak juga belajar. Allahu Akbar. Makasih Ustaz. Amin. Allah. Ya Allah, Bu. Mudah-mudahan ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh ya dekat sama kita, barokah sama kita, kita kasih warisan ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan ketemu dengan guru kita, Ustadz Amir Faisal, dengan tema subtema kita adalah pelajaran penting dalam syariat waris. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.